dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, sekaligus mengawali rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional HSN tahun 2024. BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Jumanji pada Jumat 16 Agustus 2024. Jumanji kali ini dimeriahkan dengan lomba-lomba antar tim kerja, pegawai outsourcing, dan mahasiswa magang di BPS Provinsi Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih. Kekompakan antar pegawai diuji dengan berbagai permainan yang membutuhkan strategi dan kreativitas. Terselenggaranya Jumanji diharapkan dapat menjadi penyegaran bagi pegawai untuk lebih bersemangat dalam berkarya.